Halo pendengar El Sinta, saat ini saya berada di salah satu catering dapur untuk memasak masakan menu masakan Indonesia cita rasa Nusantara yang akan digunakan oleh para jamaah haji, sama jamaah tuan haji yang ada di Mekah Al Mukarramah. Pada kesempatan kali ini, tadi kami berkeliling melihat bagaimana prosesi memasak yang ada di lokasi kali ini. Tadi saya melihat bagaimana proses pengepakan makanan, seperti apa sudah dipak dengan sangat rapi dan baik, ada nasi dicampur sayur, daging, kemudian dimasuk dalam sebuah aluminium foil, ditutup, dan dimasukkan ke satu tempat yang cukup rapi sekali. Kemudian saya juga tadi melihat ke berikutnya bagaimana prosesi memasak daging. Ada juga tadi kompor-kompornya, tempatnya sangat rapi dan sangat bagus. Kemudian di lantai dua, itu juga ada lagi tempat untuk menyimpan makanan. Ada freezernya, tadi kita melihat di sana ada freezer yang isinya adalah daging ayam. Kemudian juga ada tempat memotong ayam dan juga tempat memotong ikan. Nah itu juga ada tempat untuk menyimpan berbagai makanan yang ada di sana. Ini artinya sungguh luar biasa ya. Dan sebenarnya bisa saya sampaikan pula, di sini cukup luar biasa sekali karena kapasitas memasak di sini adalah 4.000 masakan. 4.000 porsi untuk kami, karena untuk 4.000 jamaah. Satu kali masak beras habis sekitar 1 kuintal. 3 kali masak berarti ada sekitar 3 kuintal yang dihabiskan untuk memasak. Ini ada cukup luar biasa. Tadi kami juga berbincang bersama dengan Pak Budiono, salah satu chef ya, karena chefnya 4 orang Indonesia. Dan setelah itu yang lainnya adalah yang dari Arab Saudi untuk membantu memasak. Jadi prosesnya bumbu-bumbu diracik oleh chef Indonesia dan selanjutnya dimasak oleh chef Indonesia. Masalah packing, kebersihan, cuci-cuci ini dari orang lokal Arab Saudi sendiri. Kami tadi memasuk harus menggunakan ini ya, untuk kepala dan juga masker dalam rangka menjaga higienitas masakan. Demikian laporan Indra Kustanto dari Arab Saudi, Mekah Al-Mukarramah. Nantikan liputan-liputan haji berikutnya, tetaplah bersama kami di Radio El Sinta. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك